senyumnya itu buat meleleh sih. Oke. Dan ternyata skillnya. Yo, sampai selamat datang lagi di channel aku, dan aku lagi buat kalian yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga follow IG dan TikTok aku, oke cuy. Nah, hari ini kita bakalan nonton BTS, dan ini band dari Jepang lagi cuy. Nah, mungkin aku udah terpesona ya sama ciwi-ciwi Jepang, kenapa ya. Nah, nah di sini judulnya itu Eyes of Dog. Nah, ini entah betul aku baca ya. Nah, pokoknya nanti betulin aja lah. Ya kan? Pokoknya kayak gitu. Dan di sini aku baru pertama juga lihat band ini, baru pertama kali, dan di sini juga kayaknya bakalan seru cuy, ya kan? Seru, tapi serunya gimana? Enggak tahu apakah akan mengalahkan band Mike gitu ya kan. Oke. Nah, di sini memang aku belum pernah lihat video ini. Jadi, enggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita cek videonya. Oke. Itu rekor. Ini baru mulai, cuy. Wah, cantik-cantik. Ah, gitarisnya cantik cuy. Gitarisnya cantik. Nah, makanya aku sering tersesat ke Jepang karena ini mungkin ya. Mungkin ciwi-ciwi Jepang. Wah. Kimochi banget gitu. Nah, jadi di sini baru mulai aja itu musiknya memang udah luar biasa cuy. Baru mulai aja di sini udah menggugah selera ya, bukan menggugah selera orangnya maksudnya, musiknya. Udah menggugah selera ya. Di sini juga apa ya? Baru mulai itu udah tep, langsung kualitasnya, soundnya keren cuy. Nah, mungkin ini karena udah mixing juga. Oke. Ternyata masih rame ya band-band cewek ya. Oke. Oke, nah di sini memang musiknya memang keren cuy, dan di sini aku lihat drummernya kan pakai dua kick tuh, apa bahasa kan dua tuh. Nah, kenapa nggak satu aja, kenapa harus dua? Coba yang drummer coba jelasin kenapa. Nah, aku sempat bertanya-tanya kenapa sih, karena kalau dari segi kulihat sih kadang-kadang sih memang dua-duanya terpakai, cuman lebih mungkin ada penjelasan yang lebih apa ya, lebih akurat ya kan. Nanti bagi kalian yang drummer nanti bisa jelasin ya di kolom komentar. Aku pengen tahu kenapa. Karena selama ini aku maksudnya nggak pernah cari tahu aja kalau misalnya pakai dua kayak gitu, cuman lihat paling kan kiri kanan tuh kan biar mudah aja mungkin kayak gitu ya. Itu kalau dari yang aku lihat, dari yang aku lihat. Nanti buat kalian, kalau kalian yang drummer kan pasti kalian udah tahu, nanti bisa jelasin. Oke, cuy. Oke. Dan suara kicknya juga lumayan tuh. Ini twinnya juga, waduh, gawat ini jamin nih drama. Aduh, gitarisnya cantik banget.
Senyumnya itu buat meleleh sih. Oke. Dan ternyata skillnya gila cuy. Ini gawat. Cantik, pintar juga. Wah. Aduh. Woi, dua-duanya ternyata luar biasa ya. Wah. Siapa sih namanya? Wah, cantik banget. Keren, ye. Oke, nah itu tadi penampilan dari Bridger ya, kayak gitu ya. Ya, dan di judul lagunya ini Ace of Dub, kayak gitu loh. Dan di sini gitarisnya cantik cuy. Nah, maksudnya bukan apa ya, jangan ngomong ke situ terus ya, bahaya nanti ya kan. Nah, untuk dari skill mereka ini memang luar biasa, dan skillnya juga udah terasa tajam ya, dari drummernya, gitarisnya, ritmenya, basisnya, dan vokalisnya juga mereka cocok semua cuy. Dan mungkin ya udah lama main bareng, jadi udah mantap lah cuy, ya kan. Cuman goyangannya tadi kurang ya. Nah, tapi keren sih. Oke. Nah, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena memang posisi yang memang di sini memang luar biasa. Oke, mungkin segini dulu video kita hari ini. Buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe, dan udah nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Sekian video dari aku. See you next time. Dah.